Halo sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Kita di kebun bambu, bukan mau bikin konten serem-serem ya, tapi kita mau bikin lato-lato, mainan yang lagi viral di Indonesia beberapa waktu ini. Jadi kita akan bikin lato-lato dari bambu. Let's go. Oke, kita akan pakai ukuran bambu segini. Kalau teman-teman pengen lebih besar, berarti pakai bambu yang lebih besar ya. Bahkan segini pun bisa. Kalau udah cukup mahir, mainnya bisa pakai bambu yang gede. Saya pakai yang kecil aja. Ini kita potong dulu. Kita perlu ruas-ruasnya, jadi kita potong segini dan sini segini. Kita potong dulu. Kemudian kita potong tepat di bonggol sini, bonggol atas sedikit lah ya. Lakukan juga untuk sisi satunya. Panjangnya disamakan. Oke, untuk panjangnya udah kurang lebih sama. Sekarang kita bor bagian tengahnya sampai tembus. Saya bor pakai mata bor 4 mm. Satunya juga. Ini satu agak ke dalam, satu nongol ya. Pangkalan enggak masalah. Kita perlu tali nilon. Oh ya, sebelum kita perlu bikin pegangannya. Untuk pegangannya kita pakai bambu juga yang lebih kecil. Supaya dia lepas, kita buat pentulan yang banyak. Kemudian masukkan ke satunya atau ke bagian bambu satunya, dan kita buat buntelan juga. Ini kita kasih nama lato-lato bambu atau lato-lato tradisional ya. Sebenarnya harga lato-lato sih nggak mahal ya, mungkin sekitar 10.000, cuman kan kadang-kadang pengen bikin yang spesial, yang beda sendiri daripada yang lain. Pakai bambu. Masa sih nggak terlalu jago main lato-lato ya, sebenarnya saya senang aja bikin-bikin. Oke, sekarang kita masukkan. Kemudian kita atur talinya. Pasang talinya masuk sini, tembus sini, kemudian ke bawah. Dan ini mengunci lato-latonya. Ya, inilah lato-lato bambu kita. Tapi susah mainnya ya. Sepertinya butuh keahlian khusus untuk bisa main ini. Kita coba pendekkan tali. Tali sudah saya pendekkan, kita coba mainkan. Oke, kalau tali pendek lebih mudah untuk berbenturan ya. Tapi saya nggak terlalu jago main lato-lato. Teman-teman yang lebih jago mungkin bisa lebih jos mainnya. Dibanding lato-lato yang bahan fiber, yang bulat juga lebih susah mainnya. Bisa buat challenge bagi teman-teman sudah ahli, coba mainkan lato-lato dari bambu. Kalau saya nggak terlalu bisa, pengen lihat dari teman-teman yang ahli kalau main dari pakai lato-lato bambu, gimana hasilnya. Saya coba bikin lagi lebih panjang, ukuran bambunya sama lah, diameternya, tapi lebih panjang ya. Oke sobat, demikianlah video singkat dari kami untuk berkreativitas membuat lato-lato dari bambu buat hobi. Terima kasih sudah menonton. Bila ada masukan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Nanti kita coba lagi bikin dari bahan yang lebih baik. Jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe. Saya Martin dari Bengkel Martin. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Bengkel Martin, banyak tahu, banyak bisa.